Nomor 6. Diketahui ini fungsi dari real ke real ya. GX juga dari real ke real dengan FX 2X min 3 dan G bundaran F adalah 4X kuadrat min 2X plus 6. Maka nilai F1 adalah, kelihatannya salah ketik ini ya. Kalau F1 ya langsung saja ini dimasukkan ya. 2 kali 1 min 3 yaitu min 1. Tapi rasanya yang ditanya adalah G1 mungkin. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan G1, nah ini G bundaran F artinya G di dalam GX itu ada FX. Nah, sama dengan 4X kuadrat min 2X plus 6. Agar FX ini, agar apa ya, mendapatkan G1, FX harus 1. Ya, FX ini harus 1. Kalau FX-nya 1, ya, saya kasih yang hijau. Misalnya FX-nya harus 1, 1 sama dengan 2X min 3. Min 3-nya saya pindah ke sini. 4 sama dengan 2X, maka X sama dengan 2. Agar mendapatkan F-nya ini, nilai F-nya, FX-nya 1, maka X-nya harus diganti 2. Jadi, saat FX-nya itu 1, ya, jadi ini kan FX sama dengan 1 ya. Oke, nah ini agar menjadi 1 ya, berarti X-nya harus diganti 2. Seperti itu caranya ya. Jadi ini G1 sama dengan X-nya ini harus diganti 2. 4 ya, 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 6. 4 kali 4 adalah 16. Min 2 kali 2 ini adalah 4 ya, tambah 6 sama dengan 16 tambah 2 sama dengan 18. Ini jawaban. Misalnya ini kita anggap salah ketik dan yang ditanyakan adalah G1. Misalnya enggak ya, jawabannya ini. Baik, ini pembahasan untuk nomor 6.